Selamat datang di PT Trisakti Mustika Grafika Holograf. PT Trisakti Mustika Grafika Holograf adalah salah satu unit divisi dari PT Trisakti Mustika Grafika yang merupakan divisi yang memproduksi suatu produk yang mampu menyimpan informasi. Di mana informasi tersebut di dalamnya memuat objek-objek juga fitur-fitur security di dalamnya dengan penerapan yang terbentuk dari perpaduan dua sinar cahaya yang koheren dan dalam bentuk mikroskopi. Proses pembuatan hologram. Tahapan untuk proses pembuatan hologram ini dibagi menjadi beberapa bagian. Tahap pertama adalah proses desain, di mana proses ini merupakan tahapan awal dari dibentuknya suatu bentuk hologram yang memuat objek-objek dan fitur-fitur yang akan ditampilkan dalam suatu produk hologram. Salah satu produk yang dibuat di PT Trisakti Mustika Grafika adalah hologram untuk fitur desain IKTP Nasional 2011. Di mana spesifikasi desain IKTP Nasional 2011 ini memiliki berbagai macam fitur-fitur yang ditampilkan. Untuk dimensi ukuran desain ini 75 mm x 5 mm. Untuk fitur-fitur yang diberikan diantaranya, efek teks tersembunyi, teks RI tersembunyi yang hanya dapat dilihat dengan pantulan sinar laser, efek kedalaman, efek yang terlihat seolah-olah teks RI dan KTP mempunyai kedalaman yang berbeda, sehingga salah satu tampak lebih jauh atau dalam, efek demitalisasi, teks Republik Indonesia yang dibentuk dari proses penghilangan metalis pada permukaan hologram. Efek flip-flop. Efek teks yang bila dilihat dengan sudut berbeda, menggerakkan ke atas ke bawah, akan muncul teks Republik Indonesia dan RI. Efek dinamis Guilos. Efek perpindahan warna ornamen dari warna gelap ke terang, atau sebaliknya, yang dapat dilihat dengan mengubah sudut pandang. Efek relief emboss. Efek hologram pada teks KTP yang membentuk emboss atau timbul. Efek warna tunggal. Setelah proses desain dibuat, langkah selanjutnya adalah membuat master original dengan menggunakan teknologi laser, di antaranya fotografi. Proses yang menggunakan sistem konvensional, di mana sistem yang menggunakan pantulan-pantulan lensa dan mengacu pada efek hasil akhirnya cahayanya bergerak flip-flop. Dot matrix. Proses yang menggunakan sistem dot matrix dan mengacu pada efek hasil akhirnya cahayanya bergerak lebih dinamis.
Setelah diproses fotografi dan dot matrix, berlanjut ke proses electroplating. Electroplating adalah proses di mana tempat untuk pembuatan plat cetak emboss. Pada proses ini, tempat pembuatan plat cetak emboss menggunakan cairan chemical untuk proses penerapan ke media platingnya dengan menggunakan daya listrik yang menghantarkan ke dalam cairan chemicalnya untuk dapat diterapkan di platnya. Selanjutnya adalah masuk di proses embossing hologram. Embossing hologram adalah proses mencetak hologram ke media foil. Hasil electroplating dicetak menggunakan media foil sehingga menghasilkan produk hologram. Selesai di proses embossing hologram ini, terdapat dua pilihan langkah proses. Laminating. Pertimbangan untuk proses ini, jika hasil yang diinginkan tidak membutuhkan tambahan proses demetalis, maka langsung menggunakan proses laminating. Coating. Pertimbangan untuk proses ini jika hasil membutuhkan proses demetalis, inkjet, dan scratch off, maka memakai proses ini. Jika produk membutuhkan proses coating, maka langkah selanjutnya adalah demetalis. Demetalis adalah proses penghilangan sebagian dari metalnya atau proses cropping dengan menggunakan cairan kimia yang bernama HF55% dengan suhu pengeringan 100 derajat. Inkjet, thermal, dan scratch off atau yang disebut proses personalisasi adalah proses cetakan tambahan untuk suatu identitas dalam suatu produk hologram. Hasil proses laminating dan coating terdapat dua pilihan langkah proses, yaitu decutting, proses pemotongan sesuai bentuk desain. Biasanya untuk proses ini setelah proses langsung laminating. Sliding rewinding. Proses membagi sesuai ukuran yang dikendaki. Yang mana penerapannya dalam bentuk roll dan untuk proses pembuatan hologram IKTP menggunakan proses ini. Hasil dari proses decutting dan sliding rewinding ini masuk ke proses QC, di mana proses ini merupakan proses pengecekan ulang kualitas hasil produk pembuatan hologram. Setelah selesai pengecekan QC, terdapat dua langkah pilihan yang ditawarkan. Hot stamp. Proses setelah hasil QC, yang mana proses ini merupakan aplikasi hologram sesuai kebutuhan yang diinginkan.
Setelah proses ini dilakukan proses packing. Hologram siap dikirim dan diaplikasikan sesuai produk yang dibutuhkan.